Ambil aja, ambil. Unstable kan? Yang unstable kan? Eh, murid mana murid? Eh, guru mana guru ini guru? Guru di pertama. Kemarin tuh aku sambil kue sini. Agak nge-lag ya ini tuh ya. Heran deh gua. Oh. Setengah anjing. Udah kayak ini dong. Udah kayak apa namanya? Udah kayak official. Masuk ke Dungayan aja lama. Apa ini tuh? Tapi bagus ini timnya sih. Aku belum bisa ngedas ya. Ada kali. Sama tambel ya. Oh iya, kemarin aku main. Archer belum juga level 15. Aku mau ngambil apa ya? Ke Artil nanti apa sih? Hunter. Siap. Kalau PvP ya ini. Gak ada kombonya. Sayang nih chopper-chopper nih lumayan nih bagi gua. Di sini ratenya masih ini ya, masih 200 ya. Hah, udah turun ya? 100. Gila mah. Satu ya, pada di meja. Gak ada. Kok ada kayaknya gua. Oh. Oh iya ada nih. Thank you.
Iya memang, memang gak ada. Orang kita buka tuh gak bisa. Buat ini ya, buat apa namanya, buat hindarin scam ya. Iya sih. Aku cuma satu. Dapat tas. Dapat tas nanti ada nggak sih di itunya? Masih diadain nggak? Ya. Hilangin. Atau banding satu ya ini ya? Itu gimana orang dapat dapat gue sampai 21k itu ya? Bisa jadi sih spam dia. Ya maksudnya pakai chart. Anjir. Bobo gold. Bom. Mm.
Aku drive it. Ayo. Kamu belum ngejauhin gue, Elja. Ricky udah 4, Fikri udah 40 belum? Berapa hari 40 tuh? 3 hari. Berapa jam tapi mainnya, Cok? Yeah, beda lah. Hah? Oh iya. Cepet ya. Tapi gak apa-apa lah, nikmatinya buat ini. Iya. Iya betul. Cukup hijau. Dulu cara utama aku tuh sama aku dulu juga deh. Cuman kemarin main privat juga. Main Archer. Ini tinggalan. Ini ya. Berarti nggak nyari equip ini kemarin. Iya, dari awal, pas dari awal. Oh, dari awal tuh sempat aku. Kan itu masih ngedrop tuh, belum dihilangin. Lu sempat dapat senjata. Senjata tuh tak paksa juga ke 40 pakai senjata itu. Ini ada kepala archer nih. Yah, main juga. Yo, Ijar, nostalgia.
Gue sukanya pakai Arthur tuh, kalau nanti jadi Artil, nah dia ininya. Nembak jarak jauhnya itu nah yang gue suka. Ya. Artil tuh kan kebanyakan skillnya kan yang damage per second. Iya. Kalau Artil kan magic dia. Ini attack power murni dia. Iya gila deh begitu. Aku merasakan sniper-nya temanku. Apa nih coba? Jarang, jarang peminatnya hunter. Jarang ya. Kecuali di level-level tinggi. Chopper jadi gold. Ih, ini tuh nggak bisa ngedas soalnya ini. Build itu resist ya. Belum penuh giftnya, gak usah diambil, gak apa-apa sih. Apanya? Itu gift yang buat ke NPC. Ininya ya? Giftnya ya? Ya, ambil yang itu aja, yang dimensionalnya aja. Yang kayak ketupat. Kalau gift itu.
Tepus cak. Paling gede 100. Pinggir. Pinggir. Critical sama Vanilla Demo itu. Jarak pandang biar jauh tuh di settingan apa aja ya, lupa aja. Di scroll aja ke belakang. Enggak, ini ngeliat ke depan agak blur. Dulu tuh serunya tuh yang di Chaps 24 tuh, nah. Ini. Ada quest Mas Danang nih. Oh, iya benar. Dapat berapa ya? Tuh 3 ya. Keliling aja. Yuk, ya udah. Aduh. Yeah.
Kan cuma ya udah aku tak share dulu. Jadi ini. Jadi mau apa namanya? Jadi mau gembok itu. Udah barusan. Udah. Betul. Dapat sidekick. Ini apa namanya? Aneh nih. Aku pakai. Udah dapat. Tapi yang normal, yang rare, yang biru. Oh, kalau dapat yang epic kita jual. Ya iyalah. Mulai dari zaman dulu itu kali. Iya paling pecah. Paling tinggi plus berapa sih di sini? Siapa tuh? Ada itu yang biasa buat apa namanya level kecil. Oh, level kecil.
Apo X 12. Siapa tadi? Gontre juga ada, Kak. Enggak tahu, Mas. Ini nih kalau server official ada lagi masa yang Indo gitu. Lebih manusiawi yang official ya daripada gini. Ya iya beda tuh. Apa ya? Ya iyalah. Oh men, official dulu. Record. Ini mau beli kuasa untuk kira. Ini mau beli kostum aja. Yang duitnya. Iya. Hero itu. Sampai malam biasanya, Jak. Siapa aku? Tapi yang ku suka sama dia ini grafiknya bagus loh. Itu aja sih. Ya. Bagus banget itu. Dari tahun jebol juga itu bagus. Iya. Aku sebelum kan sempat ini ngetain teman-temanku. Itu waktu aku masih zaman main Atlantica. Apa itu? Mata uangnya dipisah-pisah. Kan ada gold, silver sama copper. Terus kalian mainnya enggak tertarik, coba dong di sekolah kan ada yang bawa laptop. Saya lagi main, coba aduh ya kayaknya bikin warnet di sekolah sama di feeling kalau kita di kota enggak ngapa-ngapain, ngobrolnya tuh kayak lebih hidup gitu. Iya.
Min senalnya berapa per 99 ya? Apa itu? Nih, stacknya. Lumayan buat apa? Aduh, liquidnya segera kembang. Pakai liquid atau enggak? Apa nih? Liquid. Saltnik Akarte Juice Nation. Baru. Ya 30 mili. Salah ini gue, salah mili kemarin. Ya miligram kan. Iya betul. Kata aku nyari yang gede dan panjang tuh di mana? Gede dan panjang. Kalau biasa beli yang ini, dia beli yang 9 MG. Udah nyegera itu. Itu kalau yang ini, kalau yang pakai kalau gede kan. Kalau pakai itu juga bisa sih, 9 pakai pot yang kecil-kecil itu. Pot stick juga enak buat pakai yang pakai pot cepet banget gosong itu. Pot apa tuh? Ribut. Karena keseringan ini kali ya. Minotaur miniatur. If. Magicnya nggak diambil. Hah? Izin magicnya nggak diambil. Enggak. Belum gua. Aduh.
streamer DN enggak seramai streamer R. Kalau di Discord rame Mas. Hah? Streamer rame di Discord. Iya, rame banget itu. Nonton ya yang tahu-tahu aja. Tapi kalau player-player all pasti tahu lah itu. Ya lebih populer RF daripada DN. Karena umur game-nya lebih tua. Nah, iya lebih. Luas zamannya mereka yang main RF muda, zamannya DN kan udah pada kerja, udah pada main, jadi enggak kepikiran soal RF. Dulu main DN masih kuliah. Aku masih SMK itu 2012 2012 2013 itu kan masih SMK aku mainnya di sekolah aja. BTP Gold Pamer. Senjata sama secondary-nya 40. Ini yang senang PvP rusuh buat dapat Goddess Tear Drop. Iya, Goddess Tear Drop. Kan ini Goddess Tear Drop-nya kan beli kuasa kan lagi masih error. Jadi errornya gimana? Error, jadi harusnya kan dailynya tuh level 40 ada muncul. Nah, jadi nggak muncul. Ini munculnya di ini di auto yang level 50, lumpur tuh dirawat. Kan ini udah di Lotus Mars ya? Ya, memang. Mau di musik ini. Bagus ini skillnya. Kalau yang kemarin tuh apa ya? Dia berusuh banget ya. Not doang, tapi nggak dikerjain. Cuman berapa bulan itu, nggak nyampe sebulan kayaknya. Ambil orang. Yang kemarin tuh masih ini main setor IT, Iya. Yeah. Plus. Thank you.
Riri. Dulu waktu puas awal-awal apa? Puas apa Nes? Nes awal-awal apa? Gue leveling berapa? Minggu kalau gak salah. Itu lama, itu lumayan man. Hampir kalau gitu. BTB BTS Dalan. Oh iya lupa. Dan punya gua tadi. Ini udah ada ya sebelahnya saya. Minggu? Minggu udah. Ini kan Discord member kan udah 10.000. Oh. Apa? Dapat hadiah. Ya. Udah dibagi belum? Ribu itu udah kayak official lo, hal-hal yang official. Ribu. Main DN tuh kangen PVP-nya aku. PVP-nya seru. Iya. Thank you.
Gue belum ya. Apa nih ini? Tumbel, tumbel, tumbel. Panjang bung ke level 25. Dapat ya, di plus 6 event ya. Ntar malam di maintenance berapa? Jam 1 WIB. Bom kelin. Strain paralis.
Wah, iyalah itu pasti mah. Ntar cak ngambil charger cak. Lu tinggal di Balikpapan kan ya? Besok belajar mas. Oh, iya jauh. Ini cocok kalau buat live. Dulu tuh aku ingat banget tuh stack apa ya, stack GDN apa ya? Udah berapa? GDN. Ya. Waktu aku masih main private. Nah, kalau di Indo GDN itu 2013. Berapa bulan ya, pokoknya berapa bulan setelah DN hardcore kan hampir 50
orang pada nyoba di TNT ya, pada nyoba jobnya, pada nyoba ini penasaran ini 50 kayaknya. Pokoknya kalau nggak salah dulu tuh dan apa dari Indo sampai itu hampir bareng. Iya cuma beda berapa pet. Ya beda ini. Iya versi beda. Kemarin aku di CBT nyoba PTN equip plus 10 itu masih ngosan. Masih ngosan. Ya, plus 10 rata. Itu tapi enggak heraldinya enggak main final damage, main critical tuh critical udah max 90%. CBT itu masih mati matinya itu sekitar 15 kali ya mas. Kita donate dari sini mah main. Kalau itu di daerah Indo itu ada yang heboh cap 40 tapi armornya udah satu set SDR. Ya cap 40 siapa namanya itu ya? Itu karena apa tuh? Hah? Karena apa tuh? Waktu awal-awal itu kan? Iya, kayak 40 udah satu SDN. DN? Iya. Iya. Itu unik satu set SDN. Dia jobnya Sword Master, aku ingat betul itu. Dan karena apa tuh? Jadi tuh orang-orang pada ngehubungin. Soalnya ya dia orang masih pada equip Epic plus 8 deh udah SDN satu set. Bingung dong. Terus kan sempat tanya dia, bang cap 50 mau apa, Moonlord apa Gladi? Dia bilang Gladiator. Dia bilang Moonlord. Apa cap 50 dia jadi Gladi. Sekupnya itu dari mana itu? Nah itu. Bisa jadi beli, bisa jadi. Tapi berapa ratus juta ya? Pengek itu SDN 40 itu. Ini doang kan 40 tuh paladin 2 buat protok depan sama buat belok belokin agak perias 2 itu aja udah boros mati. Nelson wajib 1 ya akrobat atau force user. Akrobat tuh buat ini ya, skill itu ya, skill memperpendeknya itu ya. Iya. Dulu ke 40 belum ada ini, belum ada trainer pula. Belum ada akademik, akademik itu kan deket-deket.
Iya. Akademik itu dekat-dekat cap 50 belum baru ada. Udah mau iya sih. Iya, dekat-dekat mau. Terus setengah itu setengah mati itu ya. Penjarnya setengah mati. Ya. Levelnya mandiri. Awal-awal aja capek. Jadi bisa jadi penggantiin tuh. Ini ya. Alfredo-nya bisa berubah, nggak bisa. Soalnya malah Alfredo-nya itu yang ganggu aku. Soalnya dulu tim aku nang SDN kan dulu ada tim yang tetap. Kalau udah masuk pes naga, Alfredo nggak boleh dikeluarin. Ganggu agro. Agronya dia lebih tinggi daripada Paladin. Ini harusnya naganya nggak noleh sebelum durasi debuffnya habis, udah noleh. Sakit sih, iya sakit. Tapi kan. Belum setting skill nih. Jadi gini. Kita hanya itu. Soalnya ini kenapa grafiknya bagus tuh, kerja sama Nvidia dia bagus. Grafiknya bagus gitu. Ini ya ini. Jam 11 saat.
Kemarin aku main di DNPS juga bisa jualan. Aku tuh rate-nya per juta. Luar. Aku. Dia lebih gampang. Kalau dulu itu ada ini, pernah nggak ketemu orang jual gewarnya? Pernah. Nah, aku beli tuh. Bayar 35.000 dan itu di warna sampai itu di warna jadi langit. Wah iya jadi aku nanya ini warna enggak mas permanen. Rp5.000 itu udah sampai fiturnya kan gimana hilang tuh kayak berapa gitu hilang sama game school. Nah lama game school DNA tutup udah ada lagi ada. Rp35.000 doang aja. Iya. Gimana ya? Masukin IP kali ya itu ya? Iya. Jadi kan itu aku kenal itu kan gara-gara di grup ada bilang kan. Ini gimana jual. Pertama kan aku enggak percaya juga. Tapi zaman itu 35.000 masih murah kali ya. Zamanmu mah udah murah kali segitu mah. Emang murah banget 35.000. Iya. Zamanku 2013. Iya, kan jam segitu gua juga. Ini kan dulu gue warnet itu warnet. Terus masangnya di mana, Mas? Di laptop. Caranya ntar pakai tim viewer saya pasangin. Ya udah. Itu teman-teman di sekolah kan
kan lu kan sekolah kan pada pakai laptop mainnya, pakai wifi sekolah. Eh, teman-teman lu pada nggak percaya, oh nipu itu nipu. Akhirnya di sekolah tak bilang sama ininya yang jual, cuma sepasang sekarang aja pasang tim viewer dipasangin sama dia. Itu cuma 15 menit dia masang itu. Ini IP ya? Main di IP ya? Dipasangin apa gitu? Di pokoknya di bagian IP lah, di setting-setting apa dia. 15 menit selesai. Tanya, ini bulanan apa gimana? Udah permanen itu. Kalau misalnya tiba-tiba keluar dan hilang, apa aja ntar dibenerin. Oh, udah. Itu belum mari ibu dong. Bener, ada gewarnanya laptopnya. Langsung pada masang semua satu kelas yang main DN. Buka jasa leveling itu saking cepatnya leveling itu aku 40-50 itu berapa cuma 3 hari apa jasa leveling berapa lu dulu buka aja murah dulu tuh cuma 30-50 40-50 mas Tanah kan dulu bayarnya kan via-via-nya. Biasanya kasih dulu kodenya aku input, nah baru tanahnya sekarang ini aku mau buka jasa joki bisa tapi pasti mahal. Berapa sih premi di sini? Ih, mahal banget. Sebulan 300. Anjing. Eh, 300 apa 200 ya? 300 apa? Ya jam 10 siang. Kalau nggak mau ditawar nggak usah dagang goblok. Oh ya orang-orang Indonesia nih. Banyak ini mas. Tani petani RM. Kelihatan sih dari ini ya. Iyalah. Cara dia ngechatnya itu kan. Soalnya tadi ada juga yang marah-marah. Kalau nawar pakai otak. Ya, ya udah kalau bilang kan cocok ya udah enggak usah dibalas. Jual gold kan. Apa aja? Terus putus suara. Di tempat dulu.
itu gue kan sama bilang pakai dan biru kan PM harga bro. Dia nanya, dia malah balik nanya red, dia aku balas. Aku males, sudah aku bilang PM hargamu ya over, jangan aku yang ngasih harga. Data balas, dia datang ke carku. Ketemu kan aku lagi diem itu, lagi apa. Dia ngechat, mas mending armornya ditempa dulu. Dia malah ngechat gitu dong. Apa urusannya aku jualan duit sama kamu? Nyuruh aku tempa. Aku ini malah diemin aja. Oh, harganya gak cocok malah bacotin yang jual. Yang juga bacotin yang beli. Dimensional fragmentnya kok dulu tuh buat apa sih Cak? Lupa gua Cak. Buat beli pouch Geraldine. Iya benar. Itu di desain Evan kan ada tuh 1000 apa ya? 1700 apa? Itu dapat plat epic pouch. Epic berapa? 40 apa? Iya kayaknya 40 deh. Belum full nih buat beli ini pos ulti. Jadi aku lu sama temanku kan masih cap 40 sama-sama bikin slot master. Nah kita ini jajanan, kita sama-sama beli pos ulti SM ya, ulti magic jadi warlord yang dapat fisik jadi gladi. Aku maunya kan mulor. Pas banget aku dapet gateway. Kemarin aku ngumpulin itunya, fragmennya berapa lama? Iya. Mas 1700-an. Ini juga ada drama-drama dulu zaman kemarin. Jadi dramanya kan, jadi tiap guild itu kan punya base camp nongkrong. Nah tiba-tiba ditempatin dong sama guild orang. Pasti gitu ngamuk ya. Nah ini ya PvP turun lah satu orang. Eh masih bebal tuh udah berjanjian yang kalah camp. Eh masih bebal base yang kita tempatin diambil juga sama dia. Wah ngajak kita gelut tenang akhirnya base-nya gak kelihatan lagi sekarang. Gak tau sekarang, dulu abis kalah gitu, hilang. Gak tau dia pindah channel apa. Cuman tiap channel, tiap tempat ada penghuni base camp gue.
juga seratnya ya anjir. Iya. Ya, mending di ini di ofisi ya. Dulu aja. Oke. Ganti job. Ganti job baru solo. Juga pengen okay. Solo. Solo ini aja. Solo ambil dungannya normal. Oh ini biasanya ngambil Cina ini. Apa itu? Give ini apa namanya? Iya kayaknya. Enggak di Irene ya? Ganti cepet. Kill. Cukup ya. Irene kan bener kan? Kok ini ke master Arthur-nya. Demi itu lah ketik. Waktu Master Adeline. Thank you.
Sih normal ya. Ya, normal aja. Kuasa kan itu dua kali kalau enggak salah. Thank you.
Eba. Oh, Eba itu kan orang rap semua itu. Nggak tahu ya di turn on turn ini ya turn apa namanya kembali ke ini habitat ya. Ini kan ada ukla juga nih. Jadi udah pas belum. Tapi kalau dia bisa buat konten kemarin, kalau diedit aja tuh videonya tuh. Dan Indo tutup tahun berapa sih Jaya? 2019 gitu. Oh baru ya? Oh iya sampai ke ini sih dia sampai ke level 90 ya? Iya 90 kan di 90 tuh orang-orang udah pada bosan soalnya kontennya kan repetitif itu. Next-nextnya udah ulang semua. Sama di saya juga sampai sekarang juga begitu. Boom. YB nopong 51
pupa lo Nesmino tuh. Normal aja segini. Shooter. Sub shooter ya? Sub shooter kan kalau ini antar kan? Satunya apa? Akrobat. Akrobat. Iya, shooter. Longbow, iya benar. Tapi kok gede dia tekor ya? Senjata kan ini hunter tuh longbow. Longbow tuh buat sniper. Oh iya macam kita. Hunter kan dia kan? Dari hunter kan? Iya. Eh. Hunter akrobat sama hunter terus nanti dia jadi iya, artileri sama pokoknya kalau artileri itu turunannya itu lihat dari ultinya aja. Kalau ultinya namanya Revolution Ballista, nah itu artileri. Isi gitu ya nih. Ajik kan scan apa dulu emang susah yang biasanya dari fisik dari attack buat magic attack emang susah. Bisa aja sih mau pakai longbow mau pakai crossbow tapi lebih sakit. Pakai crossbow aja. Ah nih, Blue Ranger set on green. Oh, yeah, Valet.
kostum sama scroll reset skill. Kostumnya ini berapa hari? Kostumnya permanen. Bu, di mana dia masuknya? Udah ngomong nanti ada di ini. Mail box yang warna kuning. Scroll reset skillnya jangan dipakai dulu. Iya, tapi lompat. Oh, kalau kostumnya nggak apa-apa. Kalau yang reset skillnya, scrollnya jangan. Eh, jual barangnya di mana? Itu di mana itu? Ya, kok pokoknya kita ngebug tuh kita di level berapa ya? Di mana aja? DTMI warna laba-laba. Iya. Bentar ya. Itu 20. Thank you.
yang belum kebuka lagi. Apa itu? Belum, pas itu kalau masalah 18 apa? 18-20 kan? Yang laboratori ada tulisan laboratori. Kondisi ini kali, Cak? Iya benar, benar. Aku salah. Salah ini. Benar ini data MI. Ah, lihat tasnya ya. Wow. Yang buka 5 slot aja buka 15.000. Anjing. Kalau yang buka langsung satu tas berapa? Satu berapa yang lihat ya? Thank you.
Halo Bang Duta. Sampai berapa sih di DTM ini? Sampai 24. 24 ya? Cuman di Endo Revo, Bang. Udah enggak sih. Kan masih ada cargo di sana. Udah, di sini RPG Mas, kayak di official cuma bisa artis. Main aja ke sini, fun aja. CBT kali bukan. CBT ya. Oh, BT. Tuh. Rame kok ini, Mas. Player sampai 3500 ya aja kalau enggak salah aja. Maksimalnya. Maksimal 3500. Kemarin tuh full terus server tuh, makanya ditambah kan. Ini udah ditambah lagi nih server jadi 2. Kan enggak dibedain kayaknya aja, servernya terjadi satu ya. Enggak, servernya menurut IP. Genap, oh. Kalau di genap server 2, tapi ketemu. Iya, tapi oh gitu ya. Rp3.500 bayangin lo, full terus gila. Kemarin itu ngantri sampai 900 orang. Tes. Kemarin itu aku ngantri ngantri 600. Masuknya itu jam 09.30. Jam 7 masuknya jam 09. Gila ya. 09. Itu turun antriannya itu pelan-pelan betul satu. Saking ramenya. Iya. Ini dibantuin tuh. Nanti digebin sama Mas Yata. Dia cuma minta imbalan incomplete stamp. Stem aja. Batu-batu. Oh, bonus batu-batu tuh buat tempat. Sampai apa tuh? Capek di ngantri doang. Enggak, udah enggak ngantri, Mas. Udah enggak ngantri kok. Udah enggak ngantri. Coba aja download. Kan udah download, tinggal beli itu kali kok, tinggal beli. Tinggal download lagi, tinggal ini aja. Patch OBT ya, Jaya, ditimpa patch OBT ya. Di Discord.
langsung download aja. Kalau yang kemarin udah nyoba CBT2, langsung update aja di launchernya. Oh, kalau udah CBT2 langsung update di launchernya. Oh, nah gitu CBT ya, soalnya. Kalau CBT1 itu pulang. Oh iya. Tuh. Kemarin CBT juga leveling juga atau langsung 40 aja? Leveling. Cuma waktu CBT kan cepet 15 menit udah 40. 40 ya. Di sini RMT jalan. Jalan RMT-nya, lancar. Lancar. Cuman farmingnya juga lumayan. Level berapa tapi ini ya? Itu buat equip level 24 32 ke bawah. Itu buat nanti equip epic 24 kita cari di mino. Nanti dibantuin Nes tuh. Oh, kurang. Eh bukannya 14 tuh ada Nes kan ya? Ini enggak sih? Nes itu 24. Mino kali pertama. Mino. Figur. Bejar spok biar sip. Apa ada quest papan? Hah? Quest papan tadi diambil enggak? Udah. Tadi ya itu tadi. Mau disuruh kelarin. Udah. Thank you.
Mino nampak pakai rok agate kan ya? Yang kalau biru ya. Kalau yang epic tuh pakai rok Altium. Altium. 67-nya baru pakai Altium. Kalau Nia sampai FTG habis ini ya. FTG lu habis enggak, Jak? Habis deh. Tapi kalau guru kan enggak kena FTG kan kalau masuk dungian kan? Makanya FTG murid. Iya. Itu sasa. Aku lupa loh aja ini, Jak. Golden aja. Eh, enggak pernah dapat. Itu baru. Lama main. Iya, baru kali. Asum. Gratis lagi. Ini mas sekarang ada dapat file isinya.
aku belum. Belum buka. Belum buka. Tapi udah diambil dari mana? Belum. Ambil aja, ya, itu ya. Nanti kayak ya. Nih. Box level. Harus ke town dulu. Pak. Nampaknya plus 12 butuh banyak. Banyak berarti ya. Banyak itu. Nah, jutaan. Sekali mencetnya aja berapa gold? Iya, makanya. Belum batu. Belum jalinya, belum batunya. Udah lama banget gua enggak main officialnya. Batik bomba. Unik nih, ya siap. Unik tuh akademik. WTB gold. Ini kayaknya ini bakal diupdate terus ya ini ya. Harusnya. Soalnya cap terseru itu cap 50. Gak ada yang jual apa? Oh, bukan purple, lain epos. Banyak yang bertani di ini ya, di apa namanya? Itu farm aja mahal. Beli alat. Masa sih? Iya. Alat jerama mahal. Bukannya murah, cuman berapa silver? Aku kadang-kadang lupa abis nanam itu udah tak siram, balik-balik itu udah tinggal matinya. Aku gak pernah beli apel. Kan kalau essence kan buat ini tanpa ungu equip SDN, GDN. Iya itu yang mahal.
Masuk. Wih, hello. Coba Fikri di PM online ya Fikri. Di friendly sih enggak. Kayaknya bikin car baru deh dia. Buat farming. Buat farming. Iya. Iya. Dia bikin Oh. Iya, bengek. Apa nama? Oh, enggak tahu ya. Aku cuma ini cara samping ini. Cara utama kepala di sini. Freak Fikri itu sih. Aku off dulu ya. Boleh. Mau hujan takut kenapa-kenapa. Takut kenapa-kenapa gimana? Enggak, takut ada petir aja. Oh. Hujan terus ya? Iya. Buat apa? Penuh juga tasku. Penuh. Dua, tinggal dua slot. Apa pakainya? Ntar kita ikutin kuisnya dulu. Kita sampai limit. Oh, ini stack dulu ya? Iya. Lagi mau mas? Cut stack dulu aja stack. Aku offline kan datang ya. Oke, thank you ya. Thank you.
你找到了新的文章吗？